الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه واخوانه Ikhwati fillah ya ta'ala wa iyakum jami'an para pemirsa salam tip yang berbahagia Bapak dan Ibu ikhwan dan akhawat dimanapun antum-antum berada yang masih setia yang masih terus bersabar ya Mementengi dan terus mengikuti acara demi acara yang disiarkan atau dipancarluaskan dari salam TV sahabat keluarga Muslim mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam keadaan segar bugar dan dalam keadaan menyenangkan ya dan kita tahu bahwa kita sedang menuntut ilmu dan menuntut ilmu adalah ibadatun ambiyatul indah Allah tabaraka wa taala pada pertemuan yang lalu itu sudah kita jelaskan ya terkait tentang kita beriman bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah hakikatan secara hakikat. Jadi nanti ada orang mengatakan, bukankah suara kita ini Ustaz itu makhluk? Suara kita, ya kan? Ya mulut kita, ya kita sendiri makhluk kan gitu. Makhluk itu diciptakan dari yang gak ada menjadi ada kan gitu ya. Oke, kita katakan iya makhluk memang. Tetapi kita lihat penjelasan para ulama terkait dengan hal itu seperti umpamanya dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. ya sebagaimana dinukil oleh anaknya Abdullah bin Imam Ahmad eh, Abdullah bin Ahmad ya bin Hambal eh, rahimahumullahu taala jami'an dalam kitabnya Sunnah begitu juga dalam oleh al-Imam eh, Syekhul Islam al Taimiyah rahimahullah. al-Imam Ibnu Taimiyah juga mengatakan di dalam kitabnya Daru eh, Ta'arud eh, Ta'arudil Aqli wa Naqli Uh, beliau menyatakan lafzi bil Quran uh, man lafzi bil Quran makhluk bahwa jahmi wa man ghair makhluk bahwa mubtadi kan begitu nah pernyataan ini disarikan oleh Syekh uh, oleh Muhammad bin dengan uh, sangat jelas ya diuraikan oleh beliau dengan sangat jelas bahwa kalau yang lapas itu kan ada dua makna kata beliau. Pertama lapas itu ada yang dimaksudkan adalah yang yang diucapkan oleh orang ya yang yang disampaikan ataupun yang keluar dari mulut seseorang itu ya yang diucapkan yang disampaikan oleh seseorang kata lapas itu karena memang kata lapas itu maknanya bisa begitu karena bisa juga disebut dengan masdar dia fa'il perbuatan orang yang melakukan ya dan juga bisa dimaknai dan bisa juga dimaknai al malfuz yang diucapkan nah begitu ya kalau yang dimaksudkan adalah perbuatannya perbuatannya perbuatan orang yang melakukannya jadi itu e, apa namanya ini e, makhluk dan bisa juga e, apa namanya bisa makhluk dan e, ukair makhluk ah, begitu. Jadi kita lihat apa yang diucapkan dia gitu. Jadi pertama kita sampaikan bahwa lapas itu kata lapas itu bisa dimaknai pertama perbuatan orang yang berbuat. Kalau itu perbuatannya ya bisa makhluk bisa nggak makhluk yang keluar dari mulutnya <laughs> kan gitu. Ya Al-Faizodil Quran Quran makhluk semua yang diucapkan dia ya. Kalau yang dimaksudkan adalah perbuatan orang yang berbuat, ya perbuatannya itu ya makhluk. Apakah yang diucapkannya itu Al-Quran atau yang enggak Quran semuanya jadi makhluk kan begitu. Oke, okay. kalau ide yang dimaknai, lapas yang dimaknai sebagai perbuatan orang yang orang yang berbuat. Tetapi kalau yang di yang dimaksudkan Imam Ahmad lafzi bil Quran itu maksudnya adalah al-malfuz bihi yang diucapkan. Nah ini baru kalau yang dimaksudkan adalah lafzi al-Qur'an yang diucapkan maka kita lihat kalau yang diucapkan itu bukan Qur'an ya makhluk tapi kalau diucapkan itu adalah adalah Al-Qur'an ya bukan makhluk. Ah itu intinya. Jadi uh, jauh kita bicara lama kita bicara ya intinya bahwa Al-Qur'an itu kalamullah hakikatan bukan makhluk. Kenapa? Karena kalau makhluk itu kan dia terpisah dia kan Nah, begitu. Sementara ini sifat Allah. Sifat Allah itu. Ini adalah termasuk uh, kata para ulama. Sifatul kalam. Kata para ulama. Dia adalah sifatun zatiyatun uh, wa fi'liyatun. Itu kata para ulama. Sifatun zatiyah fi'liyah. Zatiyah artinya yang selalu melekat dengan Allah taala. Sementara dia fi'liyah. Artinya kapan Allah taala bicara. Bisa bicara. Dengan siapa aja. Dengan topik apa aja bisa. Ha, jadi, sifatun zatiyatun fi'liyatun dia. Jadi, kau nau hadisul ahad itu penjelasan para ulama qodimun dari sisi uh, jenisnya dia adalah Qadimun. dia, dia dari dari dulu karena dia ada sifat du, si, sifat yang melekat dengan Allah yaitu si, sifat yang melekat dengan zat Allah ya tapi dia hadisul ahad hadisul ahad artinya bisa saja kapan Allah bicara ya, bisa ah begitu ya kapan Allah mau bicara dengan apa topi apa gitu terserah Allah SWT. intinya bahwa Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk meskipun Nanti ada yang mengatakan, bukankah Jibril yang menurunkan Pak Ustaz? Iya, tapi Jibril hanya menyampaikan doang. Dan gak mungkin itu perkataan Jibril. Jibril gak mungkin melakukan hal itu. Karena Jibril adalah amanah dan gak pernah buat, -buat salah. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW. Yang Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Haqqah. Walau taqawwal aina alaina bil-aqawil. -bil Akhosnahu bil-yamin. Thumma laqata'na kalau seandainya Nabi Muhammad SAW menambah sesuatu dari perkataan kami. Yang bukan Al-Quran. Dia tambah-tambah dari dirinya sendiri. La'akhusnahu bilamin. Kami akan ambil dengan tangan kanan. Dan kami akan putuskan jantungnya. Allahu Akbar. Ini. Tapi itu kan mustahil Nabi SAW mengatakan itu. Iya. Tapi kalau saya dilakukan. Itu langsung hukumannya. Luar biasa. Jadi nggak main-main. Karena Allah SWT yang menjaganya. Intinya bahwa. Uh, uh, Al-Quran kalamullah bukan makhluk Itu yang harus kita imani Berapa banyak orang yang hilang keimanannya dalam perkara ini Dan menganggap enteng aja gitu Al-Quran itu adalah kalamullah bukan makhluk Sehingga kita harus menjaga Adab kita dengan Al-Quran Adab-adab yang harus kita penuhi terkait dengan Al-Quran <tik> Kita lanjutkan Pada pertemuan kita kali ini adalah Masuk kita kepada pasal yang baru yaitu pembahasan yang baru yaitu Paslun satu pasal bil imani bi ru'yatil mu'minina rabbahum yawmal qiyamati wa ruyah pasal tentang iman bi ilmu mu'minin pasal satu pasal satu pembahasan tentang beriman kita bahwasanya orang-orang beriman akan melihat rob mereka pada hari kiamat Allah kita lihat wa mawadi dan tempat-tempat kita melihat kapan jadi ini pembahasan yang sangat luar biasa ikhwan dan akhwat para pemirsa salam TV yang berbahagia jadi Allah Azza yang sering kita bilang Allah lah yang kita ibadahi, yang kita puasa karenanya, yang kita haji karenanya, yang kita salat karenanya, yang kita sedekah karenanya, yang kita zakat karenanya, yang kita umroh karenanya, yang kita beri karenanya, seterusnya dan seterusnya. Kan enggak kita lihat di atas permukaan bumi ini kan? Enggak ada kita lihat. Ya. tapi orang beriman itu beriman dengan yang gaib, sesuatu yang enggak terlihat. Tapi itu ada. Bukan setiap yang gaib itu, yang enggak ada itu enggak ada kan gitu. Bukan berarti setiap yang nggak kita lihat itu nggak ada, gitu kan? Kita punya otak nggak? Punya. Tapi kita pernah lihat otak kita nggak? kan gitu. Tapi kita meyakini otak kita ada. Pangkalan kita ada nggak? Ada. Jantung kita ada, ada. Tapi kita yakin nggak? Kita nggak pernah lihat betul. Tapi nggak pun kita lihat, kita meyakini dia ada. Ah, gitu kan? Nah, ini pun ya kita tidak pernah melihat Allah di atas permukaan bumi ini ya. Allah itu ada ada dan kita akan kita lihat nanti pada hari kiamat dan itu nikmat yang sangat agung lebih besar daripada masuk surga iya lebih besar daripada nikmat surga betul masya Allah ya maka kita berdoa kepada Allah agar Allah SWT tidak mengharamkan kita dari melihat wajahnya yang mulia Allahu tabaraka wa taala. baik jadi satu pasal tentang beriman ya tentang iman or, kita, tentang keimanan kita bahwasanya orang-orang beriman itu akan melihat roh mereka orang kafir pak Ustaz, mohon maaf nggak akan bisa melihat Allah Taala kalaupun nanti melihat bukan bentuknya rahmat tapi adab gitu ya nanti kita lihat wa dan juga tempat-tempat melihat gitu kapan apa setiap saat atau di mana aja gitu ya kita lihat selengkapnya kaulul muallifu kaulul perkataan muallif pasalun satu pasal wa qad dakhala aidan fi ma dzakarnahu min al iman bihi wa bi kutubihi wa bi malaikatihi wa bi bi rusulihi al iman bi anna al mu'minina yarawnahu yawm qiyamah satu pasal dan sungguh telah masuk juga pada perkara yang kami sebutkan tentang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada kitab-kitabnya dan beriman kepada kita uh, malaikat-malaikatnya dan beriman kepada rasul-rasulnya apa konsekuensi daripada beriman kepada Allah tidak hanya kita berhenti diri beriman kepada kitabnya ya bentuk beriman kepada Allah ya beriman dengan kitabnya oke okay. bentuk beriman kepada Allah beriman dengan malaikatnya oke okay. bentuk beriman kepada Allah harus beriman dengan rasul -rasu -rasu. oke okay. bukan hanya itu nggak hanya stop di situ tapi al iman beriman juga bi anal mu'minina ya ya qiyamah bahwa kita beriman juga bahwa orang-orang beriman itu melihat Allah azza wajalla pada hari kiamat dan ini kita yang kita tunggu-tunggu bagaimana sih Allah itu <laughs> gitu kan sekarang ya nggak bisa kita hanya tahu Allah Subhanahu wa itu melalui nama dan sifatnya doang gitu kan. Kita tidak tahu dan kita tidak tidak boleh juga mentakif bagaimana akan menggambarkan apa namanya memisalkan itu haram enggak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala Isa kami seli syek. Ya bagi orang-orang beriman rindu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala pamangkana ya rajul qaa pamangkana ya rajul qaa fal ya'mal amalan salihah pamangkana ya rajul qaa fal ya'mal amalan salihah wa la yushri bi ibadati ahada siapa yang ingin pertemuan dengan Rabbnya pamangkana ya ya kiarjuliqo arabih fali amal barang siapa yang mengharapkan pertemuan ya dengan Rabbnya fali amal amal solehah syaratnya beramal soleh berarti kalau kafir nggak bisa karena dia nggak amal soleh kan gitu fali amal amal solehah Walau dan tidak pernah dia menyekutukan dengan Rabbnya. Kita stop dulu di nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Bertahan terus ya di salam tipis sahabat keluarga muslim. Oh <laughs> ikhwati fillah azani taala wa iyyakum jami'an. Jadi tadi kita sudah sampaikan bahawa salah satu nikmat yang sangat agung yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang beriman itu adalah mereka akan melihat wajah Allah azza wa Dan ini akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan bahawa di antara bentuk keimanan kita kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya beriman kepada kitab-kitabnya beriman kepada rasulnya tidak hanya cukup di situ kita beriman juga bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan ini sangat luar biasa nikmat yang sangat agung bahwa bahwa melihat wajah Allah itu lebih nikmat daripada kita masuk surga itu sendiri masuk surga itu nikmat iya tapi ditambahi lagi nikmat yang sangat luar biasa di atas itu adalah ru'yatullahi tabaraka wa taala itu melihat wajah Allah tabaraka wa taala ikhwati fillah azza ni Allah taala wa iyyakum jami'an syarahnya kauluhu perkataan Syekhul Islam al imanu bi mu'minina yarawnahu yawmal qiyamah kita beriman bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah azza wa pada hari kiamat ini keimanan kita bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah عز وجل kapan di hari kiamat dong sekarang nggak bisa betul wajuhu qaunul imani bi anna al mu'minina yarawnahu yaumil qiyamati min al iman billahi zahiran li anna hadha mimma akhbarallahu bihi fa idza amanna bihi fa huwa min al billah dan sisi pendalilan gitu kira-kira ya sisi uh, keimanan kita bahwasanya orang-orang beriman itu akan melihat Allah pada hari kiamat itu merupakan bentuk beriman kepada Allah itu nyata Kenapa nyata? Artinya bahwa kita beriman tentang orang-orang beriman akan melihat Allah, ya. Dan itu merupakan bagian dari keimanan kita kepada Allah, gitu ya. Kita beriman nih, bahwasanya orang beriman akan melihat Allah. Nah, keimanan kita bahwa orang beriman itu akan melihat Allah itu bagian daripada iman kepada Allah. Ah, gitu. Kenapa itu rupanya? Li annaha akhbarallahu bihi karena perkara ini yang telah Allah beritakan tentangnya. Faida aman nabihi Kalaulah berita yang disampaikan Allah kita beriman dengannya, maka itu bentuk keimanan kita kepada Allah dong iya. Karena bentuk keimanan kita kepada Allah mengimani semua yang apa yang Allah sampaikan, apa yang Allah beritakan tidak ada keraguan di dalamnya. Karena semua yang Allah sampaikan itu kebenaran, semua yang Allah sampaikan itu mutlak kebaikan. Begitu juga yang disampaikan oleh Rasulnya. Semua yang disampaikan oleh Rasulnya kebenaran dan semua yang diperintahkan Rasul adalah kebaikan mutlak dan semua keburukan yang disampaikan adalah keburukan mutlak. Ikhwati fillah azani taala wa iyakum jami'an. Jadi yang diperintahkan Rasul adalah kebaikan mutlak, yang dilarang Rasul adalah keburukan mutlak. Ah begitu ikhwati fillah azani taala wa iyakum jami'an. Jadi kalau kita sudah beriman kepada Allah Ya, maka kita wajib beriman dengan segala konsekuensinya. Ah, itu termasuk diantara konsekuensinya kita beriman. Bahwasanya orang-orang beriman nih, Termasuk kita insyaallah Allah wa taala akan melihat wajah Allah huta wa taala pada hari kiamat. kutub dan bentuk keimanan kita kepada uh, kepada hal yang kita sampaikan tadi bahwa orang beriman akan melihat melihat wajah Allah dan itu merupakan bentuk keimanan kita pada kitab-kitab Allah. Jadi salah satu bentuk keimanan kita kepada kitab-kitab Allah adalah kita beriman ya bukan hanya kita beriman dengan Alkitab itu sendiri tidak kita beriman bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah apa bagaimana relevansinya bagaimana hubungannya itu hubungannya adalah li kutuba bi an bahwasanya kitab-kitab itu menjelaskan bahwasanya Allah bisa dilihat fatas dia kubidali katas bil kutub Nah, kalaulah kita benarkan apa yang diberitakan dalam kitab-kitab itu sendiri, ya, berarti kan itu pembenaran terhadap kitab-kitab itu juga, kan? Ah, uh, gitu. Karena di dalam Al-Quran disebutkan itu kan. Bahwa orang beriman itu katanya akan melihat Allah. <tuh> nah, kalau kita sudah beriman dengan yang di dalam Al-Quran, itu otomatis adalah keimanan kita kepada Al-Quran itu juga. Bukan hanya sebatas kita beriman bahwasanya orang beriman melihat Allah. Bukan. Bukan hanya sebatas itu. Itu konsekuensi kita beriman kepada Allah. Konsekuensi juga kita beriman pada Alkitab. Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran yang menyampaikannya. Jadi apa yang disampaikan dalam Al-Quran? Hakun mutlak. Itu adalah kebenaran secara mutlak. Wajah kau nih minal imani bil malaikah dan bentuk keimanan kita tentang orang beriman akan melihat Allah itu merupakan konsekuensi beriman kepada malaikat. Bagaimana relevansinya? Relevansinya hubungannya adalah li anna wahyi malaikah. Karena yang menukilkan wahyu atau yang membawa wahyu itu adalah perantara malaikat. Fa inna Jibril yanzilu bil wahyi. Jibril itu turun dengan membawa wahyu. Min <muluh> Ta'ala dari Allah Ta'ala. maka ka'anna al iman bi anna Allah yura min al bil malaika. Maka keimanan bahwasanya Allah akan dilihat pada hari kiamat itu merupakan bentuk dari keimanan pada malaikat karena malaikat yang bawa beritanya <muluh> gitu ya. Jadi Al-Qur'an kalau kita beriman kepada Allah Jadi kalau kita beriman ten, uh, uh, Tentang orang-orang beriman akan melihat Allah Ini dampaknya banyak Aha, gitu kan? Ini merupakan bentuk keimanan kita kepada Allah Bentuk keimanan kita pada Alkitab, Al-Quran Dan bentuk keimanan kita kepada para malaikat Karena malaikat yang menyampaikan wahyu Ikhwati billah ta'ala Wa iyakum <Syukur> jami'an. Wa kadzalika naqulu dan begitu juga kita kita katakan minal imani bir rusul di antara bentuk keimanan kepada rasul li anna rusula humul ladina balagu dzalika lil khalqi fa ka'anna al imana bidzalika minal iman bir rusul. Begitu juga kalau kita katakan bahwa orang-orang beriman akan melihat Allah, melihat wajah Allah pada hari kiamat, itu merupakan bentuk keimanan kepada Rasul. Iya, kenapa? Karena para Rasul lah mereka yang telah menyampaikan hal demikian kepada kita, maka dengan kita mengimani apa yang mereka sampaikan, itu merupakan keimanan kita kepada mereka itu juga. Kenapa? Karena kita menyampaikan apa yang mereka semua sampaikan. Ikhwati billah, ya Allahu <tuh>. ta'ala wa iyakum ajami'an. Kauluhu, perkataan Syekhul Islam ayanan bi absorihim yang mereka melihat ayanan ya ayanan bi absorihim yang mereka lihat dengan uh, apa namanya ini yang mereka lihat dengan mata uh, bi absorihim dengan ayanan yaitu yang mereka langsung lihat yakni dengan uh, mata mereka sendiri dengan mata mereka sendiri ayanan ai ay, bi makna muayana wal muayana Wero'ya ru'yatu bil ain itu muayyanah itu artinya ru'yatul melihat dengan mata kepala dengan biji mata gitu kira-kira ya dengan biji mata kepala gitu ya qauluhu perkataan Syekhul Islam kamayarona yarawna kama syamsa laisa masihab sebagaimana mereka melihat Allah azza wa ya yarona syams sebagaimana mereka melihat matahari yang cerah laisa dunahu yang enggak ada yang tidak ada awan menutupinya jadi ini tentu kalau kita di tadi kan nggak ada ya, nggak ada karena ini dipotong. Sebenarnya kalau kita mau teruskan ini dia apa namanya ini lanjutannya ini terpotong dicetakan ini mungkin apa namanya ini waktu dicetak tidak lengkap. Tapi ini adalah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ayat kama kamayarona syamsa sohwan leisaduna hasyhab seperti mereka melihat, melihat mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri sebagaimana mereka melihat matahari yang cerah yang tidak ada uh, penghalang yaitu tidak ada awan yang menghalanginya. Apa dalilnya? Wa dalilu dhalika qawluhu alaihi salatu wassalam. Dalilnya kita bisa melihat orang-orang beriman, bisa melihat Allah SWT adalah perkataan Nabi alaihi salatu wassalam. Tarawunahu kama tarawunah syamsa sahwan laisa dunaha Kalian melihat Allah SWT sebagaimana kalian melihat matahari yang cerah, yang tidak ada sahab, yang tidak ada awan. Allahu Akbar. Iya, tidak ada awannya. Cerah sekali. matahari ya kalau kita lihat pada waktu-waktu yang apa ya tidak ada awan gitu masya Allah luar biasa jelas sekali bahkan nggak sanggup mata kita melihatnya kan jelas ya yang tidak ada awan ya kalau ada awan kan nggak bisa kita lihat ya biru yang dimaksud dengan dengan ru'yah di sini bilain dengan mata kama ya dulu alaihi tasbih ru'yah bi syamsi sahwan sahab sebagaimana hal itu ditujukan oleh penyerupaan melihat dengan melihat matahari sahwan ya yang cerah yang tidak ada dihalangi oleh awan. Jadi melihat di sini bukan melihat uh, dengan mata hati, melihat dengan pirosat bukan. Memang melihat dengan mata. Karena yang objek yang dilihat ini kan real dia, abstrak eh, apa konkrit uh, konkret bukan abstrak. Objek yang dilihat itu ada sesuatu yang konkret, barangnya nyata, barangnya ada. Itu yang dimisalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang beriman itu melihatnya jelas gitu, nggak ada kalau kita dulu mungkin zaman-zaman dulu sebelum TV berwarna ada semutnya gitu kira-kira ya. Ini nggak jelas gitu loh. Makanya Nabi SAW pun sampai mengatakan sohwan leisa dunah sahab yang cerah, yang tidak ada ditutupi dihalangi oleh awan. Itu luar biasa kan bentuk penegasannya itu. Sohwan lagi leisa dunah sahab yang tidak ada awannya gitu. menunjukkan bahwa benarnya orang-orang berian melihat Allah Taala pada hari kiamat. دميتني اخواتي في الله اعزني الله تعالى واياكم جميعا. قوله رحمه الله بارك رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم نتامل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكما يرون القمر ليله البدر لا يضامون في رؤيته. bulan di malam purnama sebagaimana mereka melihat bulan di malam purnama la yudhamu nabir mereka tidak akan berdesak-desakan untuk melihatnya sekarang kalau malam purnama ya malam 15 itu ya 15 hijriah bulan itu kalau 15 itu sudah sempurna dia bulatnya apakah kita di dunia desakan lihatnya atau dari mana aja bebas lihatnya semua orang malah ada, belum pernah saya dengar orang desak-desakan lihat bulan enggak karena besar itu satu yang kedua ya bebas aja mau lihat bulan ya silahkan yang nggak mau lihat yang nggak apa apa juga gitu kan bebas gitu subhanallah jadi ini tasbihnya penyerupaannya luar biasa sebagaimana kalian melihat bulan lelatal badri ditambah lagi malam purnama karena kalau bulan kalau bukan malam purnama kan bulannya bisa kecil satu, biasanya nggak cerah juga gitu kan. Tapi kalau bulan purnama, masya Allah ya besar, putih ya cerah ya. Layu tamu yang mereka tidak akan berdesak-desakan untuk melihatnya. Kalau barangnya kecil ya, yang mau dilihat itu kecil atau nggak jelas kita pun desak-desakan ingin semakin dekat dengan objek kan supaya supaya lebih terjelas di 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 zoom in, di zoom out Ya, di, apa uh, dibesari di gitu ya supaya lebih nampak gitu kalau dibesari kadang-kadang bisa pecah pun kalau 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 sekarang ada CCTV atau apa kan bisa gitu itu masalahnya teknologi kekurangannya di situ kan nah intinya bahwa mereka akan melihat Allah tabaraka wa taala orang beriman mudah-mudahan kita dan semua para pemirsa salam TV yang menyaksikan ini kita akan tidak akan dihalangi dan tidak akan diharamkan untuk melihat wajah Allah tabaraka wa taala yang maha indah itu kama Rona al badri la bi yang tidak akan mereka berdesakan di dalam melihatnya sabaqal kalam bidzalika telah terdahulu penjelasan hal demikian dulu ini sebelumnya ini kan kita udah bahas juga ini sebenarnya, sebenarnya dalam kitab ini juga ya mungkin nanti kalau bisa dicek di video-video yang lalu sudah kita sampaikan ya bahwasanya orang beriman itu akan melihat wajah Allah pada hari kiamat dan mereka melihatnya itu tidak dengan berdesakan. desakan Baik. Kauluhu, perkataan Syekhul Islam Ibn Ya raunahu subhanahu wa hum fi alasatil qiyamah Dan orang-orang beriman itu akan melihat Allah Sementara mereka di dalam alasati al-qiyamah Berada di alasat Ya rasatil qiyamah di tempat yang sangat luas pada hari kiamat Kita lihat Alasat jamu arsah Alasat itu jamak daripada arsah Wahyal makanul wasi al-fasih yaitu tempat yang sangat uh, luas ya Sangat luas yang sangat wasi Yang luas yang sangat uh, Ya yang lebar gitu ya Jama' wa al Artinya tempat yang sangat luas yang sangat lebar Aladilai safihi bina' Yang tidak ada bangunan Jadi kalau kita lihat Tempat yang luas yang lebar itu kan Memang bangunannya nggak ada Kalau ada bangunannya justru terhalang kan nggak jadi luas jadinya ya Aladilai safihi bina' Yang gak ada bangunannya Li anal arda' tu tumaddu Madal adim Karena uh, kul, uh, bumi itu Dibentangkan seperti membentangkan Kulit yang sudah disamak kalau kita e, seperti saja ada atau seperti karpet gitu kan kita pertama kita gulung ya seperti kulit. Kalau kulit kan lagi disamak dia gulung-gulung apa ini nanti setelah apa kita bentangin gitu kita bentangi kan. Biasanya orang pun dipaku kiri kanan ujung-ujungnya supaya dia e, ketat supaya dia nggak bergulung gulung kan. Ah gitu sama seperti kalau kita punya karpet punya saja ada. E, kalau kita belum sholat atau mau kita duduk kan di atas e, karpet kita itu kita gulung kan. Nanti ketika ada tamu umpamanya atau ada hal lain maka kita bentangkan bisa kita bentangkan gitu gitu ini ini perumpamaannya ini karena bumi nanti pada hari kiamat itu akan diluaskan akan ditarik seperti tikar itu ah gitu dibentangkan gitu karena kalau Rasul alaihi salatu salam sebagaimana Rasul alaihi salatu salam mengatakan yakni madal jaled yaitu dibentangkan dibentangkannya kulit ah begitu ya kulit kalau apa kan dibentangkan dia supaya dia nggak bekerut bekerut supaya dia nggak nggak enggak enggak, enggak be, apa enggak gulung ya ah, begitu Maka orang-orang beriman itu akan melihat Allah di tempat yang luas pada hari kiamat. Qabla an yadkhulul sebelum mereka masuk surga. Ini keistimewaan yang pertama. Mereka akan melihat Allah belum di surga nih. Ini masih di alasat, di tempat yang luas pada hari kiamat. Kama Allah Taala Sebagaimana Allah Azza mengatakan tentang orang-orang berdusta pada hari kiamat. Kalla innahum yawma mahjubun. Sekali-sekali, tidak. Sesungguhnya mereka, dari roh mereka itu, pada hari kiamat, lamahjubun akan terhalangi, akan terhijab. Nggak ada mereka bisa melihat. Ya, ini tentu kepada mereka-mereka mereka yang mendustakan tentang hari kiamat. Kan banyak orang-orang, ah, mana ada hari kiamat itu. Nggak ada hari berbangkit itu. Banyak yang mereka dustakan. Ya, orang-orang kafir mungkin mendustakan itu. Sehingga mereka mengatakan, kalau kita sudah menguburkan jenazah itulah tempat istirahat yang terakhir. Nggak ada itu adab justru. Makanya orang-orang beriman kehidupan ini tidak hanya di dunia. Kehidupan ini kita berpindah lagi nanti alam barzah ada alam akhirat gitu kan. Sebagaimana kita alam sebelumnya kan kita udah alami itu alam baik, alam rahim waktu kita di ibu kita itu kan alam juga alam kandungan ah begitu kan alam rahim sekarang kita alam dunia dan nanti alam barzah masuk ah gitu kan dan itu sudah mulai awal Musa awal masuk ke negeri akhirat ya mau nggak mau siap nggak siap harus kita ke situ ikhwati pilah para pemirsa salam tv rohiman ya Allah taala wa iyyakum jamian di dunia wal akhirah jadi orang-orang beriman akan melihat Allah wajahnya di alasan yaitu tempat yang luas pada hari kiamat ya sebagaimana Allah wajahnya mengatakan tentang orang-orang mendustakan tentang hari hari yomidin hari pembalasan yaitu hari kiamat kalainnahum arabihim yomaidul mahjubun sekali-sekali tidak sesungguhnya mereka itu dari rob mereka akan terhijab akan terhalangi pada waktu itu. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 15. Yauma yakni yaumuddin. Hari itu maksudnya yaumuddin yaitu hari kiamat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin pada saat manusia berdiri untuk menghadap rob semesta alam yaitu Allah tabaraka wa taala. Wa kadzalika ba'da dukhulil jannah dan orang beriman pun akan melihat Allah kembali setelah mereka masuk dalam surga. Nah, begitu. Jadi, pertama mereka lihat di Arasat tadi kan di tempat yang sangat luas yang lebar. Kemudian yang kedua mereka akan melihatnya di dalam surga. Amma bi qiyamah, pada salah satu ajenas. Adapun eh, di dalam surga tentu orang beriman doang kan. Adapun di tempat yang luas nanti hari kiamat, maka manusia di dalam Arasat di eh, apa namanya Di Arasat itu, di tempat yang luas itu terbagi menjadi tiga. Dia ada tiga keadaan, tiga kelompok manusia nanti waktu di al yaitu di tempat yang luas pada hari kiamat. Pertama, mukminuna khullas. mukmin yang murni. Zahiran wa batinan. Secara zahir dan batin. Orang-orang beriman yang yang murni, tulus keimanannya. Secara zahir dan batin. Yang kedua, wa kafiruna khullas. Orang-orang kafir yang 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 murni. Zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Yang ketiga, mu'minuna zahiran kafiruna batinan. Yang mereka mukmin secara zahir, tapi kafir secara batin wahumul munafikun dan mereka adalah orang-orang munafik. Jadi, manusia ini tiga aja. Mukmin yang yang tulus, kafir yang tulus, selesai kan? Itu nggak ada warna-warnanya kan. Ya ya hitam ya hitam, putih ya putih gitu kan. Oke. Okay? Kemudian yang ketiga adalah mukmin yang secara zahirnya tapi dia kufur secara batinnya. Orang munafiqun. Tiga kelompok ini. Ah, gitu kita lihat. Fa'amal mu'minuna fayarauna Allah Ta'ala fi arasatil yawmil qiyamah wa ba'da dukhulil jannah. Adapun orang-orang beriman, maka akan mereka melihat Allah Azza wa Jalla di arasat yawmil qiyamah, di tempat yang luas pada hari kiamat. Wa ba'da dukhulil jannah dan juga setelah masuk surga. Jadi ketika mereka uh, di arasat itu melihat Allah dan juga setelah mereka masuk ke dalam surga. Oke, okay, selesai. Wa amal kafiruna fala yarawna rabbahum mutlaqan. Adapun orang kafir maka mereka tidak akan melihat Allah secara mutlak. Wa qila yaraunahu. Dan ada yang mengatakan mereka melihat Allah juga. Lakinnarruyata lakinnarruyata ghadab wa 'uqubah. lakin ru'yatu ghadab wa 'uqubah. Tapi mereka melihat Allah sebagai bentuk penglihatan kemarahan, kemurkaan dan siksaan. Jadi mereka melihat Allah bukan bertaladuk, bukan bernikmat-nikmat, bukan berita lezat, justru mereka Kesakitan, maka mereka justru mendapatkan kesusahan dan kepayahan bukan menik bukan nikmat melihat melihat wajah Allah. Tapi orang beriman menikmati, mereka akan melihat Allah bintenakum. dengan sangat nikmat melihat wajah Allah melihat wajah Allah wa taala walakin zahirul adillah ya ala annahum la yarawnallah tetapi secara zahir dalil menunjukkan bahwasanya mereka tidak akan pernah melihat Allah kama Allah kama taala sebagaimana Allah mengatakan kala innahum arabbihim yauma idzal mahjubun sekali-kali sungguhnya mereka dari rob mereka pada hari itu Lamahjubun itu sangat apa tertutupi atau di dihijab ya tertutup atau terhijab tidak mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa di hari kiamat ini pendapat yang paling kuat adapun dari pendapat yang mengatakan mereka mereka melihat Allah tapi melihat yang bentuknya ghadab marah murka dan uqubah itu juga tidak kuat yang kuat katanya adalah tetap saja mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ini merupakan kesedihan di atas kesedihan bagi orang-orang kafir Wa amal mu'minuna adapun orang-orang wa amal munafiquna adapun orang-orang munafikin fa Allah fi mereka akan melihat Allah ya di arasat yaumil qiyamah anhum kemudian mereka dihijab kemudian mereka dikasih tirai dikasih hijab ya wala yarawnahu ba'da dhalika selama lamanya mereka tidak akan melihatnya pernah sekali gitu ya orang-orang munafik ini, ini sebentar melihat Allah gitu di arasat kemudian ditutup lagi tirainya dan mereka tidak akan pernah melihat Allah wa selama lamanya itulah hukuman bagi orang-orang munafikun yang mereka beriman katanya di hati ya, di mulut tapi tidak beriman di dalam hatinya ikhwati fillah a'azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an wa qawlu perkataan rahimallah rahimahullah syekhul islam ibnu taimiyah rahimahullah ya yeah. adalah thumma yarawnahu ba'da dukhulil jannah kama yasha Allahu ta'ala kemudian mereka akan melihat orang-orang beriman akan melihat Allah kembali setelah mereka masuk ke dalam surga kama yasha Allah sebagaimana yang Allah azza wa jalla kehendaki jadi mereka akan yarawnahu kemudian mereka akan melihatnya kapan melihat Allah itu setelah mereka masuk surga ya sebagaimana yang Allah SWT kehendaki jadi pertama orang-orang beriman itu akan melihat Allah pada aratsat yang kedua maka mereka akan melihat uh, apa namanya ini uh, setelah mereka masuk ke dalam surga sesuai yang dikehendaki oleh Allah SWT. Qawluhu qauluhu kama yasha yani Allah kama yasha Allah Subhanahu wa taala fi kayfiyat ru'yatihi yani maksudnya apa Uh, mereka akan di, melihat Allah sebagaimana Allah kehendaki maksudnya adalah mereka akan melihat Allah sebagaimana Allah kehendaki fiket fi turiyatihim di dalam bagaimana atau cara dalam melihat mereka kepadanya bagaimana cara caranya mereka melihat Allah itulah nanti Allah azza wajalla kehendaki bagaimana yang Allah kehendaki gitu jadi bukan kehendak mereka bagaimana Allah azza wajalla menghendaki mereka ini melihat Allah bagaimananya jadi bagaimana fiket fi turiyatihim bagaimana mereka melihat Allah kepadanya artinya caranya ya Allah 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 wa akan kembali kepada Allah bagaimana caranya ya yang penting mereka akan melihat Allah itu intinya wa kama Allah fi zamani dan sebagaimana Allah kehendaki masa melihat mereka kepadanya jadi bisa lama bisa bisa sebentar ini

Bagaimana caranya mereka melihat Allah dan bagi, kapan waktunya aja, bagaimana sisi-sisinya itu uh, Allah yang kehendaki, Allah yang 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 yang, yang akan menetapkan begitu kira-kira. Jadi yang penting orang-orang beriman akan melihat Allah ya kapan, bagaimananya setelah mereka masuk surga ya tentunya ya kapan, bagaimananya kemudian juga keadaannya bagaimana ya ala wajhiladi dan sisi yang dikehendaki oleh Allah bagaimananya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ah begitu ikhwati fillah a'azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa hina idzin dan ketika itu fa inna hadhihi ru'ya la na'lamu kayfiyatah. Oleh karena itu ee uh, uh, apa dan ru'yah ini melihat ini tidak kita ketahui bagaimana caranya. Bagaimana mereka caranya melihat Allah kita tidak tahu. Bimana anal insana la ya'lamu kayfa rabbahu. Maksudnya adalah manusia tidak tahu bagaimana mereka caranya melihat robnya. Lakin dan makna ru'yah maklum. Tapi makna melihat itu kan jelas. Ru'yah itu ya melihat sesuatu benda di depan kita. Gitu kira-kira kan. Annahum ya ronallah <coughs> kama ya ronal komar. Bahwasanya mereka akan melihat Allah sebagaimana mereka komar. Lakin ala ikaviyah. Bagaimana caranya? Ah, betul kita akan melihat Allah sebagaimana kita melihat komar. Ini tasbihnya ini bukan tasbih abil mar marat yang dilihat yang sama dilihat berarti Allah seperti bulan bukan itu tasbihnya di sini tasbihnya itu adalah melihatnya itu jelasnya melihat itu objek yang dilihat itu jelas gitu ya kama Ronald qamar sebagaimana mereka melihat bulan lakin ala lakin ala ay tapi bagaimana caranya hadhihi la na'lamuha kita tidak tahu bagaimana caranya bal kama yasha bahkan sebagaimana yang Allah azza kehendaki dan sudah lewat penjelasannya tentang rincian bagaimana melihat Allah tabaraka wa dia pada pembahasan-pembahasan sebelumnya jadi intinya ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jamin kita pun sudah uh, habis pembahasannya bahwa ingin saya simpulkan pertama orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan ini nikmat yang sangat agung ya, lebih besar daripada nikmat ke dalam surga, masuk ke dalam surga. Masuk surga itu nikmat yang sangat agung, tapi yang lebih dari itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ya. Uh, dalam surah Yunus umpamanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan lil ladzina ahsanul husna waziyadah lilladina ahsanul husna waziyadah dan bagi mereka yang uh, lilladina ahsanu dan bagi mereka yang berbuat kebaikan ada husna ada jannah waziyadah ru'yatullahi tabaraka wa ru ta'ala ta ya itu jelas nah uh, mereka akan melihat Allah SWT di Arasat di tempat yang sangat luas pada hari kiamat yang kedua mereka akan melihat Allah ketika mereka masuk ke dalam sorga <tuh> ya itu orang beriman Orang-orang kafir mutlak enggak mereka bisa melihat. Ada pun pendapat yang mengatakan tadi mereka akan melihat kemudian apa namanya ini, mereka akan melihat tapi melihatnya itu maksudnya melihat yang menyakitkan, adab siksa itu tidak benar. Yang yang itu tidak kuat pendapatnya ya. Yang kuat itu adalah mereka tidak pernah melihat Allah Azza wa Jalla secara mutlak. Ada pun orang munafik apakah mereka melihat Allah? Dikatakan melihat di Arasat. Karena orang munafik ini kan akan masuk ke neraka kan bagi yang memang berhak gitu ya. Mereka ini akan tidak melihat, bisa melihat Allah sebentar di saat itu lalu terhijab tertutup terhalangi ya yeah? dan mereka tidak akan melihat bisa melihat Allah Subhanahu wa ala, selama-lamanya ikhwati fillah Allah taala wa iyyakum jami'an kiranya sudah berakhir pembahasan kita mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu dengan pembahasan yang baru dan dengan tema yang baru pula. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan bisa dimengerti dan bisa menjadi tambahan nutrisi keilmuan bagi kita sehingga semakin memantapkan diri kita untuk terus beribadah kepada Allah SWT dan harapan kita kita bisa melihat wajah Allah SWT setelah kita berlabuh ke surga Allah ta'ala هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته